berawal dari sebuah pentas seni yang berkonsep self-healing. Jadi sebuah pengalaman. Pengalaman self-healing bagi diri gue sendiri. Awalnya gue pikir karantina ini akan menghilangkan semua harapan dan tujuan yang melekat di diri gue. Gue pikir karantina bakal menghentikan gue dari kehidupan yang gue jalani. Tapi ternyata bukan karantina yang menghentikan kehidupan gue. Alasannya ya gue sendiri. Di saat gue gak punya pilihan kemana-mana, gue cuma bisa buka medsos. Yang sering bikin gue iri sama hebat orang lain, sampai muak sama diri sendiri. Tapi setelah habisin waktu lama sendirian, gue jadi sadar ternyata ada tujuan yang lebih besar daripada itu. Gak ada yang bakal mencintai diri gue kalau gue gak mencintai diri gue sendiri. Kreditnya dipotong, padahal ini bukan stiker, ini kredit yang bikin stikernya. Udah bertahan sendirian. Seroja Cup 2020.